Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi mengunjungi Polsek Kebonjeruk Jakarta Barat. Dalam kunjungannya tersebut dihadiri pula oleh Kapolsek, Kabak Ops, Kasat Intel, Kasubak Ops, Kasipropam, Wakapolsek, para Kanit, Kasium, para Panit, para Kapol Subsektor, dan seluruh anggota personil kepolisian. Dalam agenda kunjungannya, Kapolres memberikan pengarahan dan bimbingan serta dilanjutkan dengan acara ramah-tamah. Adapun jumlah personil yang mengikuti arahan Kapolres tersebut sebanyak 105 anggota personil kepolisian. Setelah Kapolres memberikan pengarahan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dengan para anggota. Acara kunjungan Kapolres tersebut berjalan dengan lancar, tertib, dan kondusif. Melaksanakan kegiatan kunjungan Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat ke Polsek Kebonjeruk. Ya, ada kunjungan kerja Bapak Kapolres ke Kebonjeruk. Nah, di mana kunjungan ini kita seluruh anggota tadi mendengarkan arahan-arahan dan bimbingan oleh Bapak Kapolres. Misi dan visi, bagaimana cara bekerja, bagaimana bekerja yang ikhlas, bagaimana kita tidak menyakiti hati masyarakat, bagaimana supaya masyarakat itu mengenal kita, bagaimana banyak. Tadi Bapak Kapolres sungguh-sungguh baik dan bijaksana beliau menyampaikan kepada seluruh anggota Polsek. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.